Ya, hari ini gue kedatangan paket lagi. Ini dia. Ini luar biasa kan? Ini dari mana? Kita langsung buka aja. Untuk packingannya dia bagus. Ngepet. Kita buka. Oke, ini dia. Jadi sepertinya bisa ditebak-tebak ini kira-kira apa. Yap, ini dia. Oh, ini gue punya Nissan Skyline kosong, nggak ada yang sebenarnya. Bukan ini yang gue pesan, yang gue pesan adalah ini dia. Ini yang gue pesan Volvo 850 Estate. Oke, ini pengiriman apa, pengirimnya dari siapa ya, gue lupa. Ntar gue taruh di kolom deskripsi deh. Jadi bisa dilihat, ini gue punya Volvo. Ya, ini kalau gue nggak salah keluaran 2019. Ini tampilan atasnya, dia tuh biasanya besi, punya plastik. Nah, itu dia tampilannya Volvo 850 ST. Oke, ini, oh berarti kemungkinan ini dia kan cuma satu nih membuat apa, buat nanti kalau bisa mau di repot. Nah, sini tuh ada ini cantelannya tuh, jadi setelah ini dibuka nanti bisa keluarin. Oke, ini barangnya 850, bagus juga. Cuma ini logonya nggak ada tuh, nggak bisa foto. Mungkin kalau yang mau di custom dia bisa di itu sih, di apa, custom di mesin lah. Ini yang gue pesan dan ini yang gue dapat, it's okay, makasih. Ini dia, oh dia buka kapan kapur ya. Ini Nissan Skyline, ya sudah lah, ini gak usah gue bahas. Oke, ini barang yang gue pesan dan datang dengan baik, dengan kartu yang bagus juga, itu mulus, ada tekukan. Thank you ya, makasih dan bye bye.